222 orang maut manakala hampir 843 orang cedera dalam kejadian tsunami di Banten, Pulau Jawa dan Lampung Selatan, Sumatera. 30 orang masih hilang. Pasukan mencari dan menyelamat masih berusaha menyusuri runtuhan bagi mencari mangsa yang selamat di tiga wilayah. Imej pasca tsunami yang diperoleh menunjukkan kerosakan di kawasan pesisiran Pantai Carita. Menurut penduduk, serpihan menyukarkan usaha mereka untuk masuk ke lokasi terjejas khususnya di Banten. Bagaimanapun, jentera berat diusahakan dibawa masuk ke kawasan berkenaan bagi tujuan mengalihkan runtuhan dan mencari mangsa terperangkap. Bagi mangsa yang terselamat, tempat tinggal dan bantuan makanan diberikan kepada mereka. Kebanyakan yang selamat dilaporkan mengalami kecederaan.